hari ketiga kami di Bali. Kami on the way ke Nusa Dua Water Sport. Kami kena naik bot ke tengah laut untuk menaiki parasailing. Let's go! Yalah, nampak ke sana tu? Lah, kat sini je nak terbang. Okay, bye-bye. Sekarang kita nak terbang dulu. Yeah.
Belah sini boleh. Ayah. Ah, terjun. Terjun je. Okey. Okey dah. Lambai. Pakai jaket barulah dapat video yang cantik. Abang Adam je yang berani tak pakai jaket tengah-tengah laut ni. Adik dengan akak masih tak berani. Mungkin lain kali kita orang dah pandai berenang dekat tengah-tengah laut nanti. Tengoklah siapa ni, Abang Adam kan? Ish, lagaknya Abang Adam ni. Tengok nanti adik snorkeling kat tengah kutub utara. Dah tak payah berangan lah. Sambung tengok video ni. Kami dah penat sangat sebab dah satu jam lebih snorkeling. Saya lagi penat sebab tak pakai jaket. Tapi best lah kalau tak pakai jaket sebab korang boleh menyelam dalam-dalam untuk tengok ikan yang lebih jelas. Selepas tu kita orang pergi naik bot ke daratan untuk pergi lunch. Let's go. Kita nak makan tengah hari dekat Wong Sulu. Saya abangnya. Oi, kau gas tu mahu ya. Ya. Ah, betul. Sampai ni. Dah. Dah dekat ni.
Selepas lunch di Wang Solo tadi, kami terus singgah ke kedai batik untuk beli souvenir. Sekarang kami singgah pula di kedai barang-barang silver. Di sini banyak cincin, rantai dan barang-barang yang dibuat daripada silver. Cantik gila. Ya, silakan boleh lewat sini boleh. Okay, sekarang kita orang dekat Ubud. Kita nak pergi dekat Ubud Market. Market. Okay, jom. Jom. Korang rasa ni tidur betul ke tidur tipu? Okeylah guys, sampai sini je video ni. Jangan lupa subscribe and like. Bye. Bye. Dah belum? Korang tak boleh blah. Korang